Oke teman-teman, sahabat pecinta binatang dimanapun Anda berada, kali ini saya lagi menjemur tupai kekes biar dia sehat. Dan di musim hujan ini, kalau misalkan ada panas, jemurlah tupai kekes atau bajing kelapa yang kalian pelihara sekitar 2 menit, 3 menit atau paling tidak 5 menitan lah, biar dia sehat dan biar dia dan bagus buat pertumbuhan tulang-tulangnya kalau misalnya dijemur ya. Oke teman-teman, sahabat pecinta binatang dimanapun Anda berada, segitu dulu tips dari saya cara menjemur tupai kekes di pagi hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Salam Tupai Indonesia.